Bayangkan kalau teman-teman lari-lari dari sana masuk ke jurang. Is that? Kita sudah memasuki area goa, tapi tentunya kita tidak akan masuk ke dalam karena ini cukup berbahaya. Tapi saya penasaran teman-teman, saya mau masuk seperti ini di dalam. Wow, saya urungkan. Kita balik. Allahu Akbar. Curam sekali. Ini di, kalau ada kayu seperti ini tandanya berbahaya, tidak boleh dilewati. Begitu juga dengan yang sebelah sini. Dia. Bagi yang ingin turun memasuki guanya silahkan, tapi saya enggak ya teman-teman. Lewat sini aja. Akhirnya setelah memasuki gua-gua ini, akhirnya tembus di sebuah muara. Terima kasih. Curam banget. Ini dia Vanda Diary, teman-teman. Ada juga di situ anggrek hitamnya. Tetapi tantangannya cukup curam banget. Ini. Apakah bisa nanti kita mengambilnya, kita belum tahu. Kita cari jalan pintasnya dulu. Nah ini teman-teman, ini vandanya. Itu juga segerombolan silogin pandurata. Jauh sekali bukan? Ini kita akan pikirkan caranya dulu untuk mengambilnya. Kita masih memikirkan cara ya teman-teman untuk meraih si Vanda ini. Nah itu dia, 1, 2, 3, 4. Oh, banyak sekali. Nah itu sebelah kiri itu kolagen pandurata. Wow. Sayangnya ini di ujung tebing teman-teman, jadi kita susah untuk menaikinya. Ini proses pengambilannya teman-teman, tidak mudah ya. Di bawah itu jurang, curam sekali. Sedangkan habitat aslinya ada di tebing seperti ini. Sengening agak ada lah. Kenyang ke kendi mau wis. Sangke ini. Kali ya. Orang kemudian ya. Seperti ini lah teman-teman. Tarik nafas dulu. Suka duka hunter ya seperti ini, teman-teman. Itu curam sekali di bawah itu. Sedangkan kayu ini cuma ada di tebing bukit. Dan ini masih bukit lagi di atasnya.
Alhamdulillah. Mantap. Jos. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertarungan kita. Kita akhirnya dapat tanda diare yang kita inginkan.